بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها apabila bumi itu digoncangkan dan dia mengeluarkan <Ripleyprechen> beban <Bahs> berat yang berada di dalamnya maka manusia berkata apa ini kejadian gempa kiamat yang terjadi. Ketika bumi ini digoncangkan dari kutub utara kutub selatan, dari kota sampai desa, dari gunung sampai ke kompleks-kompleks. Semua orang beropini, semua orang berpendapat. Pandemi ini sangat-sangat kecil sekali. Kita hidup di akhir zaman, apapun bisa terjadi saat sekarang. Kita mau kepada siapa? Maka perbanyak bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah al azim. Subhanallah wa bihamdi kalimat yang sangat ringan sekali tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dasarnya ini? Bagaimana kejadian Nabi Yunus alaihi salam ketika pada saat ditelan ikan, tidak ada lagi menolong. Tidak ada lagi jerih payahnya sudah, ikhtiar maksimal, planning sudah habis. Apa yang dilakukan? Nabi Yunus alaihi salam ketika pada saat dalam perut ikan Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya dengan segala problemnya. Tidak ada tempat lari pada saat itu. Makanya dia membaca apa yang dibaca, apa yang didoakan, apa yang dimunajat kalau Nabi Muhammad SAW. La ilaha illa anta Subhanak Inni kuntu minazalimin. Ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau maha suci. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Mengakui kezaliman kita, mengakui kehilapan kesalahan kita selama ini, agungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mensucikan Allah sesuci-sucinya. Lihat bagaimana. Sekiranya Nabi Yunus dia tidak bertasbih, hingga kami akan bangkitkan dia nanti sampai hari kiamat. Jadi, tasbih ini adalah kalimat password yang memudahkan pintu jalan keluar. Maka, saat sekarang ini, dengan kita tidak bisa kemana-mana, kita dianjurkan untuk stay at home, berada di rumah. Kalau sudah berada di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Sudah sekiranya kita saat sekarang ini, maka perbanyaklah membaca doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus Alaihissalam terbuka dan Nabi Yunus Alaihissalam terlempar dari gelapnya segala problem yang dihadapi dan dia selamat tidak ada yang mustahil kalau sudah bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu yang membuka kemustahilan itu adalah doa yang barusan kita baca tadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh